Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam M-Star Live Plus hari ini. Hari ini kita bersiaran awal sikit, pukul 3:30 petang. Sebab malam mungkinlah ada aktiviti-aktiviti lain yang korang boleh buat dekat rumah. Dan untuk minggu ini, kita nak bercerita banyak lagi ni pasal-pasal benda yang viral, pasal-pasal benda yang hangat yang orang kata menjadi perbualan netizen bersama dengan kawan-kawan saya. Kita ada Farhan Ikram atau Kecik. Yes. Hai, assalamualaikum. Mana kamera saya? Ni kamera saya. Apa khabar, sihat tak? Alhamdulillah. Hari ni puasa yang ke-5 eh? Ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tahu, 6. Betul lah. 6 eh? Ke-6. Puasa ke-6. Alhamdulillah. So, okey eh? Masih okey lagi. Masih jantan. Okey, kita ada Izzat Khalizan kat belakang tu. Hai, yang hari assalamualaikum. Ni puasa tahun pertama katanya. Okey, macam mana semua okey? Alhamdulillah. Orang kata selamat datang. Khusyuk beribadah sampai lupa dah hari keberapa puasa. Oh, dan dalam masa PKP yang ke-43 hari ni kan. Okey, betul. Semua. Alhamdulillah masih lagi okey. Masih waras lagi lah. Masih waras eh. Okey, di belakang saya kita ada Qayyum Azizi. Yes. Apa khabar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ha, terpaksa pakai topi hari ni. Rambut dah panjang. Ingatkan salji. Ingatkan dia macam opah dah. Ingatkan pakai kopiah tu sebab bulan Ramadan. Tapi tu pasal tak boleh nak potong rambut kan. Dan rupanya sedar tak sediam tak diam kita dah hari ke-43 PKP. Betul, Izzat? Betul. Itu kalau buka tu kan? Rambut sampai ke paras pinggang. Paras pinggang lah orang kata rambut ni. Tapi semua masih okey lah orang cakap. Alhamdulillah. Memasak ke? Memasak ke? Buka? Kita tadi ikin lah hari ni. Kita tak nak tahu apa resipi ikin kan. Tapi nampak dekat IG story dia memang tengah memasak sekarang ni. Masak apa? Macam nampak ada coklat chip, ada tepung gandum. Kek lah kot agaknya. Kek lah gamak. Dia suka buat Milo gamaknya. Sebab tu je rasanya resipi yang dia tahu. Mesti kek Milo lagi. Tapi kita nak tolak tepi dulu pasal kek-kek Milo ke. Sebab minggu ni kita ada cerita panas yang panas gila orang cakap. Daripada hiburan. Hiburan singgah pula ke perkahwinan. Perkahwinan pertunangan lah kan. Dan juga banyak lagi lah. Politik. Macam-macam ada. Pasal institusi diraja. Institusi diraja. Institusi diraja. Dan kita nak start dengan cerita ni sebenarnya. Kita buat institusi diraja. Mengenai personality fashion Wak Doyok. Apa benda? Apa yang dilakukan Wak Doyok? Katanya, apa yang bising pasal nama dia dari semalam lagi? Katanya dia menyalahgunakan lambang diraja di negeri Johor. Jata Kemahkotaan Sultan Ibrahim. Lebih to be exact lah. Logo tu yang macam kalau kita google ni lah logonya. Cuba zoom. Ada dekat skrin tu, kalau kita tengok tu cincin yang dikatakan menyebabkan menyebabkan Wak Doyok ditegur oleh Tunku Idris. Mana dapatnya tu, Kecik? Dia Wak sebenarnya katanya ditempahlah daripada satu syarikat kecil ni yang buat cincin yang cakap berada di Indonesia kalau tak silap saya. Kemudian itulah sebab kita contact Wak Doyok tak dapat daripada semalam sampai hari ni masih tak ada respon. So kita tak dapat dengar daripada mulut Wak Doyok sendiri apa sebenarnya berlaku. Tapi tapi kalau dari secara kasarnya boleh dikatakan Wak tidak tahu lambang tu lambang apa. Mustahil lah kalau tak tahu. Okey. Mesti semua orang tahu. Cuma tapi kalau dalam permohonan maaf dia, dia cakap dia tak tahu yang protokol tak boleh gunalah. Tak boleh guna benda-benda tu kan. Betul. Sebab memang ada undang-undang yang boleh dikenakan denda bernilai tidak kurang daripada RM250,000, tidak lebih daripada RM500,000 ataupun bersama dengan penjara 1 tahun, tidak kurang daripada setahun, tidak lebih daripada 5 tahun. Sebenarnya dua-dua tu ada. Penjara pun dapat, denda pun dapat. Yalah, sebab kalau ada komen-komen kat netizen tu ada yang petikaikan, Wak orang Kelang katanya. Orang Kelang. Orang Selangor. Tapi kenapa menggunakan logo Johor? Itu saya pun agak sikit aneh. Jauh sangat tu. Selangor sampai ke Johor. Tapi kita tak dapat dengar pada mulut Wak sendiri. Mungkin dia ada sebab kot dia nak simpan kenapa tak nak orang kata mengeluarkan kenyataan sebab ia berkaitan dengan kerabat-kerabat. Tapi Wak telah membuat permohonan maaf semalam. Wak ada permohonan maaf seperti yang kita tengok tadi di skrin. Dan tapi sebenarnya isu ni orang kata agak sensitif lah. Untuk jangan dibawa main. Untuk disuarakan oleh netizen ataupun artis sendiri. Betul. Tak semua orang pun tahu sebenarnya protokol-protokol ni. Betul. Kita pun kadang-kadang pun kalau kita pun orang bagi cincin tu aku pakai je lah kot. Pun tak tahu benda tu boleh ke tak. Masalahnya benda tu custom made tempah atau maknanya ada permintaan khas. Bukannya dia keluar dalam bentuk bak banyak-banyak kan. Tapi kita bukan buat di sini, bukan buat di Malaysia. Katanya di Indonesia, di Bali. Di Bali, Indonesia. Yes. Dan kita pun tak tahulah sama ada itu
permintaan Wak ataupun orang bagi pemberian kepada dia. Betul, exactly. Sebab tu kita perlu call Wak untuk dapat penjelasan. Tapi malamnya tak nak angkat call. Wak, ada semalam. Kalau tak sebelum ni jual jambang punya lotion tu, kejap-kejap mesej kecil. Tiba-tiba tak nak angkat call pula kali ni. Tahu, sibuk. Kita husnuzon ni bulan Ramadan ni. Mungkin sibuk terawih, dah habis terawih, baca Quran pula sambung. Kan? Bila nak khatam dalam bulan Ramadan ni kan. Kau kenapa sengi-sengi? Aku tercarut wak ke? You're being so funny, Rami. Okay, lah, macam ni Izzat suka ke tidak pakai cincin-cincin ni? Cuba tengok kita sikit. Kita kosong. Kosong eh? I'm single ladies. You belum milik orang. Bukan milik orang. Kau tak boleh sentuh. Social distancing gitu. Tapi kebiasaannya kan, benda-benda macam tu orang kata bukan murah juga tau. Ya, yeah. Dengan yang katanya basic price dia cincin tu lah kan. Uh-huh. Antara 3-4 ribu basic price dia. So kalau lagi detail, lagi corak-corak dalam tu, lagi mahal lah kat rasanya. So kita boleh minta apa saja logo? Ya, yeah, custom made kan. Letak muka sendiri pun boleh? Tapi mungkin why susah lah sikit nak temper tu mungkin agak sukar. Kerana wajah yang unik. Cuba baca komen sekejap. Ada komen daripada saya bacakan sendiri kan? Komen netizen. Tapi kalau bercakap pasal logo-logo tertentu ni, tak kisahlah apa. Kalau kita berniaga sekalipun, kita punya produk ada logo company kita. Betul. Kalau orang suka hati guna, kita pun marah juga kan. Unless ada minta kebenaran ke ataupun... Sebab saya ada baca protokol yang undang-undang yang digubal tu, boleh sebenarnya minta kebenaran. Tapi 2 bulan sebelum benda tu digunakan. Atas tujuan apa juga lah. Atas tujuan yang dibenarkan lah. Itu yang saya baca. Sebab kita ada keluar artikel tu. 2 tahun lepas kalau tak silap. Tapi sebenarnya, kita tengok juga atas tujuan apa. Itulah pasal kalau setakat kau nak perhiasan cantik tu. Kan, nak mengaku kerabat ke, tak dapat lah ke. Tapi rasanya baguslah juga sebab... mungkin ada orang yang tak tahu tentang benda ni. Kadang-kadang kita ni ingat benda ni boleh. Kita pun dok guna logo-logo yang mungkin logo kerajaan pun mungkin ada juga sebenarnya. Yes, betul. Takut orang salah guna kuasa. Itu je. Akta-akta dia yang kita tak hikmahnya tahu. Hikmahnya jadi benda ni, kita yang tak ada ilmu tak tahu. Oh, tahu ada undang-undang khas sebenarnya. Yeah, betul. Nah, macam sebelum ni lah, kecoh-kecoh pasal pakai badge tentera Betul. Baju celoreng kan. So, sama juga lah macam ni. Tapi kalau kita tengok semalam awak ada buat permohonan maaf dekat IG, lepas tu Tengku Idris ada bagi macam thumbs up. Maknanya dah dimaafkan lah, insyaAllah. Selesai lah tu. Isu tu tak adalah orang kata terlalu besar yang nak perlu diperheboh-hebohkan ataupun diperbesar-besarkan lagi kan. Betul. Masing-masing. Tapi kalau nak tahu cincin tu sebenarnya dia punya buatan ni, dia punya material dia tu terus apa? Emas, perak, tembaga. Dengan katanya dibuat daripada palladium. Apa benda pula palladium? Satu jenis apa orang cakap lah. Satu jenis apa bahan tu? Bahan yang membuat cincin lah. Yang membuat kuali ke macam mana? Besi mahal lah kot. Besi mahal? Oh. Apa nama dia? Pavilion? Palladium. Palladium. Dia macam nama kasut palladium. Palladium. P-A-L-L-D-I-U-M. Palladium. Palladium. Apa tu? Palladium. Senang nak order lepas ni. Okay. Tak kisahlah palladium ke pavilion ke apa ke kan. Okay, nak baca komen sikit tentang kita baca komen story Loyok ni. Ini komen daripada Alam Hijrah. Tempah masalah ni namanya. Banyak benda boleh buat. Hak orang juga yang dia suka ciplak. Apa nak jawab tu? Mana kau nak nyorok? Okey, tapi benda dah settle dah. So, rasanya tak perlu. Tapi korang yang tengah tonton tu boleh share lagi banyak-banyak. Like. Sebab kita nak berkongsi banyak lagi benda kat sini. Betul. Dan mana tahu boleh dapat hadiah ke? Kita tak tahu kan? Kalau korang share. Yes. Kita kata nak bagi t-shirt lagi. Minggu lepas dah 50 like dah. Dah bagi kepada pemenang yang benar, share post. Yang like. Dah selesai post dah. Dah dapat dah kan? Macam tu sendiri kita bagi, ambil. Jadi banyak lagi yang kita akan bagi. Kita suka buat kejutan. Mungkin kita akan hantar ayam goreng ke kejap lagi kat rumah korang kan? Mana tahu? Banyak lagi hadiah tersembunyi. Ni nak cerita kedua ni. Okey, kedua. Kedua, pasal artis yang kata dah rujuk kembali. Bukan yang dia yang selalu cerita dekat media sosial tu ke? Perempuan kan? Memanglah perempuan kan? Tak, sebab saya ada baca Facebook semalam, tak didahkan nama. Oh, sebelum ni kau yang bukan main membuka cerita di media sosial, tiba-tiba pregnant pula. Dalam diam rupanya, dia orang dah merujuk masa dalam tempoh edah. Tempoh edah berapa lama? 3 bulan. Dalam 3 bulan tu, dia orang dah kahwin dah balik. Rindu. Betul lah, sebab tu kalau kita tengok, tak tertahan. Orang kata, bila dalam hati ada cinta. Walaupun berbagai dugaan jodoh masing-masing. Sebab tu lah, kalau dia imbau dia kenal-kenal balik, padanlah rupanya...
walaupun ada pelbagai orang kata episod kontroversi melibatkan Alif lepas-lepas tu, Bella quite tough untuk dan dia juga very like reserve dan tak keluarkan banyak kenyataan yang menghentam ke apa ke rupanya sudah kembali rupanya. Tapi itulah alhamdulillah bagus. Tapi kita dah jangka sebenarnya sebab dah ada beberapa kali Bella ditemu ramah oleh pihak media. Jepanya saya tak nak cerita, saya menghormati permintaan keluarga. So daripada situ sebenarnya kita dah boleh agak lah. Cuma kita menghormati apa yang Bella nak, so kita pun kita slow down lah benda tu. Cuma harap benda ni sekali pengajarannya pada Alif lah. Tapi kalau betul lah dah rujuk masa dalam tempoh edah tu dan after that pun ada lagi Alif buat perangai seperti mana yang tersebar tu, nampak juga macam Alif tak berapa nak insaf sangat lah kan. Betul. Tapi itulah agak-agaknya sekarang ni yang paling penting Alif tu sendirilah untuk ambil itibar dan ambil peluang Bella dah bagi. Yo, untuk kali keberapa pun saya tak tahu dah. Tapi aku sebenarnya lagi macam terkejut sebab benda ni orang mula-mula tak tahu. Tapi bila kita keluarkan artikel yang ada masa tu Bella tengah interview dengan Suria FM untuk Suria Petang kan. Jadi apabila kita ni macam dapat hidu tau. Kita macam dapat bau. Kita dapat hidu. Macam ada bau-bau dah bersama ni. Yes, macam tu kan. Yes. Jadi bila kita buat. Tapi tak menyangka. Tak menyangka. 3 bulan kita cepat lah. Dan rupa-rupanya benda ini macam dah cerah. Benda ni betul. Okay. Tak sebenarnya, seminggu sebelum dia interview dengan Suria tu. Awak dah interview juga? Ikin lah interview. Okay. Saya yang tolong draftkan soalan untuk Ikin. Salah satu live sebab apa? Kita berpandukan daripada masa lagu. Live IG lah. Yes. Okay. Berpandu kepada lagu Bella, lagu terbaru. Bertajuk Tenang. Sebab dalam lirik lagu ni ada cakap dia dah tenang. Dia dah something like that lah macam tu. Apa ayat dia yang saya baca kecil kalau ada. Dia macam ni. Aku memilih aku, ingin ku jadi yang terbaik demi kebahagiaanku. Okay, itu nyanyi lah kecil, baca je. Ya, saya nak baca sikit. Nyanyi sikit. Okay, macam ni. Ku hanya ingin bebas di saat bumi gelora. Sudah ku bangun dari luka yang telah ku sembuh. Bermakna macam ada satu hint sebenarnya. Kalau kita baca di ruang komen tu, Bella sebenarnya lancarkan lagu tersebut dalam tempoh masa yang ngam-ngam. Dia nak umumkan lagu tenang tu lagu tu menceritakan diri dia. Tapi dia kata lagu tu bukan menjaja kisah itu Bella. Katanya seminggu sebelum ditemuramah Suria. Tapi itulah harus diingat juga, ini mana nak sorok. Betul kan? Sebab satu gambar semalam nak, dah nampak dah very bang. Nak kena memang akan kena kena bagi tahu kan, lah, dia tak jadi fitnah lain pula. Betul. Public figure. Tak apa, benda baik. Kita happy. Tapi sebelum kita sambung, kita nak roll dulu interview dia dengan Suria dulu. So, jom kita tengok. Awak betul dia dengan Alif Aziz tu dah baik? Kita sukalah. Kita suka. Kalau benda baik, alhamdulillah. Selama dan baik. Alhamdulillah. Dah rujuk. Alhamdulillah tak jawab. Alhamdulillah. Ha? Bukan sebab Bella hormati. Hormatilah. Permintaan. Kalau macam tak sesuai lah untuk war-warkan. Dengan keadaan kita sekarang macam banyak penting yang kita nak uruskan, nak fokus. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, PKP ni pun online pun boleh dah. Awak. Online boleh nikah dah balik. Tak ada masalah Bella. Okey ke Bella? Bella takut nanti pening-pening ni, nanti orang bising-bising ni Bella ya. Doa yang terbaik lah ya Bella ya. Doa kalau boleh benda elok-elok kita apa kan? Berapa bulan dah Bella tu? Kau dia mengandung ke? Ada yang kata begitu. Minta-mintalah. Cuba nampak Seri mengandung tu dah ada dah. Betul ke Bella? Kalau betul kalau seronok kami ni ha. Yalah. Dah tengok dah check dah. Anak bulan. Tengok anak bulan. Bukan dah tahu jantina ke dah check. Awak pandai lah tembok-tembok dia dah gelak je. Selalunya gelak tu setuju. Yalah. Sebelum orang lain mengata yang bukan-bukan, kami better tanya direct je dengan tujuan. Tak apa Bella, jangan pening kepala. Nanti kan Bella pening pula Bella kan. Tak apa Bella, tak ada orang dengar. Dia kita orang kita-kita je. Kita tiga je sembang ni pun. Yalah Bella. Itu dia DJ bila dah berborak kan. Dia korek. Walaupun tak dijawab. Tapi kira macam jadilah. Keluar jua. Agak-agaknya kan memang Bella saja ke apa ni? Dia nak tak mestilah nak umumkan biar tapi secara orang tahu.
Dia tak nampak secara terang tak mungkin macam terlalu boleh jadi rough. Juga boleh jadi agaknya kan, mungkin dia fikir untuk kebaikan anak-anak. So tapi tadi macam Koyum cakap lah, sebab perut ni tak boleh nampak, betul kan, nanti sekarang menimbulkan fitnah betul pula. Betul jadi, memang tak nak kena come clean juga kan, kena bagi tahu juga. Tapi yang penting alhamdulillah Bella dapat beraya di sisi suami. Siapa cakap dapat raya di sisi suami? Kau tahu aku PKP ni habis bila? Kau pandai ya, aku ni tengah stres ni, tahu tak? Tak boleh balik kampung. Kan? Ini dia dengan Bella, aku cinta pasal kau. Tak boleh pergi Singapura pun tak boleh. Tapi aku tahu, ya aku tahu laki dia dekat Singapura. Okay. Dia dekat KL dengan keluarga. Oh, okey tak apalah. At least adalah nak bersayang sayang. Lagipun Bella dia cakap hari tu dia masa dia buat kes cerai curang dekat IG ni semua untuk bagi pengajaran kepada laki dia dengan artis yang pernah terpalit. Ni mana satu ni? Ramai sangat ni. Itulah aku pun macam nak kena Google kejap kan. mana satu tu? Sampai tak boleh ingat dia. Tak boleh ingat. Sekarang ni cover, saya sendiri pun ada cover. Sebu sana, sebu sini, betul ke? Betul. Jadi setiap tahun ada. Yes. Tapi kita harap tahun ni tak ada lagi lah. Dah berakhir lah semua. Harap saya sini dua kali rupanya ya. Ya? Dua kali apa tu? Kau dua kali curang? Tak, dua kali pergi cover kisah. Okay. Baru tu ingat? Aku dah lupa dah weh. Jadi pengajaran lah kan untuk dia sebenarnya kan. Say no to curang. Gitu. Okay, kita ada komen daripada semua ni. Mia Malika, Bella ni malas nak komen panjang-panjang. Tapi itulah, nak malas nak komen panjang-panjang pada akhirnya berbalik pada hati lah. Berbalik pada hati. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita ni sayang pada orang tu. Betul. Cinta tu kan. Demi anak. Kadang-kadang orang cakap kan, dah ada anak. Kita anak nak lagi seorang kan. Tapi pedih suara tu dengan macam bercerita pengalaman sendiri. Mungkin elaborate. Tak ada. Pandangan bebas lah. Pandangan bebas. Eh, tapi Koyum pernah alami lah. Eh? Oh, ya. Yeah. Tapi bukan dia punya ex yang curang. Dia yang curang. Yes. Tak tahu antara dua. Antara dua kan. Itu Koyum bila tanya oleh dua. Kita tunggu dia dah bersedia untuk berkongsi. Mungkin boleh panggil ke Surya juga. Tapi kita doakanlah supaya orang kata semua baik. Benih baik. Kan? Betul. Dan juga orang kata dalam keadaan PKP ni ada juga yang bernikah online, bertunang online, rujuk tak boleh online. Rujuk kena jumpa. Rujuk kena jumpa. Ada tempoh dia kalau dah masa 3 bulan tu tak perlu nikah lah kan? Ya, tak perlu. Tak perlu nikah. Oh, kita sambung pula tak perlu nikah. Tapi untuk yang online nikah ni kena ada Tok Kadi juga. Okay. Kena ada kamera, kena ada internet. Betul tak? Okay. Betul. Bermakna tak payah ada kenduri lah kan? Tak payah ada kenduri. Kita tanya dengan Izzat sebab Izzat kan cerita tahu ni. Macam dekat negeri Selangor sebenarnya start Isnin lepas Jabatan Agama Islam Selangor dah orang kata bagi kebenaran untuk berkahwin secara sidang online. Video online lah senang kata. Tapi ni bukannya kita tak ada apa-apa sebelum ni, dia tiba nak apply tak boleh. Dia memang pengantin yang dah apply sebelum ni tapi majlis tak dapat dilaksanakan sebab PKP. Mereka boleh minta lagi sekali untuk buat secara online. Maknanya dah memang dah ada record lah. Yang ada record permohonan sebelum ni. Jangan gatik macam tiba-tiba sekarang ni nak kahwin lah, daftar bawah hari ni daftar, hari ni nak nikah online tak boleh lah. Tak boleh. Maknanya dah rekod yang sedia ada yang dah tertangguh-tertangguh ni. Jadi dia punya nikah tu secara three way, tiga hala punya video. Satu di side suami, satu di side isteri dan satu di side pakai apa? Kadi. WhatsApp ke apa? Pakai video call. Video call apa tu WhatsApp? Lah boleh lah kot, apa-apa. Janji Zoom clear lah kan. Janji lapas tu clear. Betul. Ramai tak yang dah memohon agak-agaknya? Sebenarnya agak ramai juga yang dah mohon. Yang dah berkahwin pun ada. Yang kita dah interview keluar dekat M-Star pun ada sebenarnya. Jadi apa antara yang mungkin Izzat dah pernah kata berbual dengan mereka-mereka ni? Apa yang mungkin menarik yang boleh Izzat share? Sebenarnya sebelum diwujudkan nikah secara online ni, para pengantin ni sebenarnya ramai yang terkesan secara emosi dan juga kesihatan mental. Dia juga lah kata kenapa dah berharap nak ada lelaki. Ada yang dah tunda banyak kali, so last lelaki. Kali nak kahwin bulan 3 pun terpaksa tunda lagi sebab PKP. Saya ada baca sebenarnya apa dia? Pertanyaan di Instastory kita, ramai yang ceritakan pengalaman yang contoh stres yang stres gitu bila dia baca. Tapi itulah. Kita faham. Kamu hari tu pun kahwin banyak duit keluar? Yelah keluar duit banyak, tapi yang banyak yang nyatakan sebab tangguh. Tak dapat nak menikah di waktu yang ditetapkan tu. Ada yang bergaduh dengan keluarga mentua pasal benda ni. Sampai putus tau. Tak jadi kahwin terus macam tak lakar. Macam tu sekali Macam tu sekali sebab stres tak lelaki. Stres tak lelaki. Tak, kalau putus pun bukan boleh cari lain, boleh kahwin. Itulah masalahnya. Tak sabarlah sekejap. Semua orang menghadapi benda tu. Tak, dalam bulan puasa ni pun nak kahwin buat apa?
Tak, dalam bahasa satu. Ha. Yang kalau three way tu macam mana? Three way? Yelah. Kan video pihak lelaki, juru nikah dan perempuan. Dia ada nikah tu pun, yang perempuan dengan lelaki tu pun. Tak boleh sama pun kan? Tak boleh jumpa. Kiranya kalau jauh lah. Pada status je lah dah berkahwin tapi tak boleh jumpa juga disebabkan PKP. Boleh lah tukar status kat Facebook, married. Ataupun demo sahaja nak buat kenangan ni. Ataupun boleh edit gambar, cantumkan. Macam, aku dah kahwin lah online dalam sejarah hidup. Yelah unik lah daripada unik orang lah. Lain. Kita manalah tahu kan kadang-kadang orang kita ni nak pegang-pegang benda tu. Tapi sebenarnya kelebihan juga macam ni. Jimat. Betul. Jimat masa, jimat duit. Betul. Banyak ada seorang pengantin tu dia kata dah nak kahwin bulan 3. So barang-barang untuk buat kenduri dah beli semua, tiba-tiba PKP. Jadi barang-barang macam gula, garam, tepung ke apa semua. Gandum? Gandum tak ada. Dia guna sepanjang PKP ni, tak payah pergi keluar beli barang dah. Barang untuk kenduri tu guna je sampailah puasa sekarang ni. Untuk masak-masakkan apa lah. Tapi kita cerita-cerita ni kita tak melalui benda tu kan? Benda tak faham. Izzat ada interview. Tak silap saya dengan orang yang kahwin online ni. Betul. Mungkin Izzat boleh share ke ataupun kita ada VT ya? Ada, kita call tadi. Pasangan Jaslin dengan Amir dari Selangor juga. Dah menikah lah, selamat dah lah. Dah. Selamat berkahwin pada minggu lepas. Semalam dia dah serumah ke belum? Belum. Tak jumpa lagi sampai hari ni. Pansia. Sepatutnya dia kahwin bila tu? Sepatutnya kahwin bulan 3 tapi dia ditunda disebabkan PKP ni. So dah bulan April ni baru kahwin secara online. Okey juga kan? Kalau Tok Imam tu tanya-tanya. Yang lelaki ke yang perempuan yang ini? Kalau dua-dua. Tok Imam tanya, masa yang soalan pelik tu, mati kan? Okey, kita tengok playback yang disediakan. Tak ada lain. Tak ada lain. Perasaan dia actually sama je macam biasa. Cumanya yang lainnya kita tak nampak kan depan-depan. And nervous pun ada sama je macam biasa. Dari segi persediaan untuk akad nikah tu sebenarnya nervous juga. Still nervous lah, sama je nervous je. Cuma orang sekeliling macam cool down orang kata takpe dalam video lagi okey. Jangan nervous sangat. Okay, sebenarnya kita nikah online ni sebab ni salah satu alternatif yang bagus lah bagi saya. Sebab perancangan kami sepatutnya nikah pada 4/4/2020. Tapi bila tarikh nak dekat tu kan kita mula PKP fasa 1 tu. Jadi dah ada halangan dekat situ. Jadi kita memang sebenarnya dah bersedia untuk nikah tu lah. Tak risau lah apa cara sekalipun, yang penting kita dapat nikah. Sebab yang pentingnya status hubungan tu, kita nak yang halal kan. Cimak kuasa kita tak payah buat kenduri. And then kalau kita nak buat kenduri pun, kita proceed. Sebab lepas ni, Jais ada bagi tahu yang 6 hingga setahun tak boleh buat majlis keramaian. Jais dengan MKN. Okay, tak boleh buat majlis keramaian. So kat situ kita boleh, kalau kita nak buat kenduri, kita boleh kumpul lagi duit. Mungkin ada juga setengah pengantin lain yang terpaksa kena tunda ataupun batalkan dia punya majlis disebabkan PKP, dan mereka ni ada nampak option kahwin online macam you guys buat, tapi mungkin takut ke, mungkin tak berani nak mencuba ke arah itu. Mungkin korang ada nasihat untuk mereka yang ragu-ragu untuk menerima kaedah baru kahwin ni sebab sekarang ni boleh nikah online. To be honest, bukan semua orang boleh terima masa kita purpose nak nikah online ni pun. Jai sendiri tanya banyak kali, you dah bersedia ke nak nikah online? Family you okay tak? Sebab biasanya yang tak boleh menerima ni kedua orang tu, sebab dia orang tak seiring dengan teknologi sangat. So nak video call ni ragu-ragu. Tapi bila kita refer balik fatwa, bila kita refer ustaz-ustaz, semua ustaz menggantikan benda ni. Sebab ini alternatif yang bagus sebab seiring dengan peredaran zaman sekarang. Itu yang penting, and dah masuk pun dalam fatwa semua. Okay, untuk saya doakan supaya Malaysia getting better daripada COVID-19 ni, sebab macam kita boleh nampak sekarang kesan dia amat tinggi untuk orang yang bekerja, belajar, semua golongan terkesan dengan COVID-19 ni, terutama dari segi saya pasangan yang ingin berkahwin dan yang dah berkahwin. Mungkin ada yang pasangan yang nak kahwin belum dapat kahwin lagi. So saya harap COVID-19 akan langsung pulih dengan cepat. Wah, jadi juga kenangan untuk dia kan. Bila dah tua nanti tunjuk kat anak. Yeah, screenshot lah. Screenshot ni dulu abah dah kahwin dengan nenek kau. Screenshot lalu kat TV je. Kan. Fotografer. Abah kahwin dengan nenek kau.
mak kau. Mak kau kahwin dengan abah. Pakai online je. Atas talian. Senang kan? Tapi betul lah macam dia cakap. Mungkin mendapat tentangan sedikit daripada golongan berusia. Sebab orang fikir, kena nikah pakai dalam telefon, tengok macam tu je. Sebab sah tak ke? Mak ayah kita, dia tak faham benda-benda teknologi ni kan. Dia fikir, sah ke? Tapi mufti dah keluar semua kan, so okey lah. Islam tu mudah. Betul. Tapi ada juga sampai yang isteri jadi takut bila bini laki dia pakai baju Melayu kan. Duduk sorang-sorang depan laptop. Duduk depan laptop sorang-sorang. Ini macam rupanya. Ini nak kahwin ke apa ni? Okey, okay, jom kita baca sikit apa komen ataupun pandangan kau, netizen. Kenapa kau macam resah bila aku menyebut mengenai ini? Tak. Benda kau sebab benda sama. Macam kita cepat je. Macam kita baru ni kan. Menyorok depan screen. Benda ni benda sama. Tak puas lagi. Okey, baca. Ini kau komen di ruangan community YouTube kita. Soalan kita berbunyi, pandangan anda tentang kebenaran nikah online. So, 55% bersetuju. Saya pasti 55% tu sebenarnya lelaki, termasuk lelaki yang memang kita tengah tersenyum ni. Lepas tu, tak setuju 27%. Ini mesti perempuan, tak setuju. And ada lagi 16%. Itu cuba teka 16% ni golongan apa? Sebab jawapannya ialah risau takut suami kahwin saya senyap. Yang ni golongan si isteri lah. Si isteri masuk isteri saya dekat rumah, mesti dia undi juga ni benda ni. Dan satu lagi nombor 4. Kahwin? Oh dah. Ulasan korang tentang nikah online, komen di bawah. Kita baca sikit komen yang mungkin suka korang eh. Tak, selama ni kau cakap kau bujang. Itu yang ada perempuan call tu kau cakap bujang. Itu lagu pura-pura bujang. Oh. Potong eh part ni eh? Okey, potong. Okey, Hayati Ayub Dahlan, komennya berbunyi begini, tiada keperluan nikah online, boleh ditangguhkan selepas PKP habis. It's not an emergency kan, nikah dalam keadaan bala wabak, tidak perlu dan boleh ditangguh. Islam itu mudah. Tak apalah, terima jodoh seadanya. Lepas tu ada seorang berjenaka, dia kata apa, kalau nikah online, nanti anak kena download ke? Terhibur kadang anak nak ada anak, nak mengandung tu kena download, nak beranak kena upload lah. Tak tahu lah buat turun pelik-pelik eh. Jenaka-jenaka online ni kadang-kadang tak tercapai di akal. Tak nak pula kat Twitter, warga Twitter tak pernah mengecewakan. Cocok idea dia bila puasa. Itulah nak kena download anak, tak tahu macam mana nak download tu. Baca lagi komen, baca lagi komen. Ada lagi, okey je. Ini komen daripada Muhammad The Food Hunter. Wow. Nama sebenar ke Muhammad ni? Susah jangan kahwin tengok dulu sehingga PKP selesai. Dah aman. Tunggu aman. Aman ni macam itulah. Okey. Itu lelaki lah. Pandangan daripada perempuan pula. Pandangan daripada Naina Aina 28. Tak setuju. Tak faham betul kenapa dengan kahwin online musim corona ni. Kan elok kahwin disaksikan orang ramai. Sabarlah lepas korang dah hilang, kahwinlah siapa-siapa nak kahwin. Jangan pula yang dah kahwin, nak kahwin lagi. Itu larangan keras. Aku tahu kenapa perempuan tak setuju. Tak, satu lagi. Peringatan kepada Aina, sebenarnya ada tiga kota untuk lelaki Aina ya, yang marah. Tak, aku rasa sebenarnya kan perempuan dia tak setuju. Sebab kebiasaan ni, dia orang nak majlis grand-grand tau. Ya, nak make up muah. Ni macam mana kawan-kawan nanti nak tengok ni, takkan buat depan skrin je. Ya, betul. Kek nak 10 tingkat. Ya, betul. Baju dah tempah, melirik dah ni ha. Jadi, dia orang nak event tu meriah. Kalau lelaki pula, kita kalau boleh, biar buat kecil-kecil. Yes, betul. Kan? Tak ada orang pun tak apa. Betul, betul. Tapi perempuan, tak apa, nak nikah dulu. Nanti bersanding nanti habis PKP. Aku pun mesti berimpian jugalah untuk menikah macam ni je. Tapi simple kan? Masalahnya calon tak ada. Calon tak ada. Mana nak kahwin? Macam mana nak nikah online tu? Nak nikah dengan siapa? Buat makcik-makcik kat luar sana yang suka sangat dengan koyum. Macam 2-3 minggu lepas macam minta koyum, nak koyum, nak koyum. Kalau ada try, sila-silalah. Sila-silalah hantar minangan kepada koyum sebelum expired. Baik orangnya. Kalau jodoh tak ada, tak boleh nikah online. Sebelum tarikh luput. Mengaji online je lah. Mengaji online. Itu sebaik-baiknya. Memperingati mati je lah cerita dia. Kan, kita kira hari tu je lah. Mati online tu macam mana? Itu bercerita tentang nikah. Macam mana kalau tunang pula? Tunang ada juga. Artis. Artis pun tunang macam tu. Tapi perlu ke? Aida Jebat. Oh ya ke? Aida Jebat dengan Nabil Mahir. Bertunang secara online semalam. Kalau kita tengok dekat skrin tu. Tapi gambar tu macam betul. Diedit lah. Edit. Boleh kan boleh diedit. Ceritanya. Kamu kena berpakaian cantik macam tu jugalah. Perlulah, perlu untuk gambar kan, untuk di apa? Di tunjangan. Siapa yang selalu pakai cincin? Ha? Buat selalu ni kalau pertunangan ni, at least kalau lelaki tak datang, mungkin, mak lelaki yang akan datang. Mungkin sarung sendiri disaksikan melalui video.
Mungkin lah, kita tak tahu. Atau sarung kemudian. Mungkin sarung kemudian. Ikat je dulu. Ikat dulu. Tak semestinya dalam Islam pun tak ada kata nak kena ada cincin-cincin. Betul. Ini ada perbincangan. Betul. Sebab macam Mira Finza. Macam Mira Finza lah. Ustazah Asma jumpa cakap. Jumpa je dah bertunang. Lagi bertunang ni. Kalau kata family kata, okay aku setuju, maknanya dah bertunang dah. Sampai yang majlis lah. Tak payah nak cincin-cincin bangai. Ya, dah sebut dah. Sama macam Mira Finza hari tu. Ibaratnya kalau Koyum nak bertunang, ada makcik-makcik yang minat ni cakap je, Koyum aku nak kau jadi menantu. Ya, dah bertunang. Jadi Koyum tahu, okey dah. Dah bertunang. I cakap, ya, tunanglah aku. Koyum, macam Koyum sini nak jenis macam mana? Kita pun dah nak expired ni. Tak memilih lah. Tak memilih eh? Tak memilih lah sama. Ya, suka Korean look kan? Chinese look, Korean look. Why not lah. Tama-tama bila baru-baru ni. Kita pun tak berapa nak. Tapi, I dulu pernah tengok dia punya gambar, XX dia, semua yang macam Chinese look. Yang putih-putih, gebu-gebu. Itu tengok drama Korea tu. Sekejap lagi kita tanya dia pasal drama Korea. Sebab dia tengok je perempuan-perempuan dalam drama-drama tu kan. Mata dia tak mengelip. Itulah sebut pasal-pasal ni kan. Kita sebut pasal kahwin, sebut pasal rujuk, pasal curang. Ini kau nak cerita apa ni? Cerita nak cerita pasal drama Korea. Belum lagi lah. Belum lagi. Sabar. Orang tanya nak bertunang. Bagi dia bertunang dulu. Kita kadang-kadang queue dah tadi. Kita bagi bunga je. Jadi kalau ada penonton yang macam muka-muka Korea ni, bolehlah add Koyum dekat Al Koyum Azizi. Ni Facebook. Facebook kan? Facebook. Dia fokus on Facebook. Twitter dan Instagram carilah, tak ada. Okeylah, dalam Koyum dah buka cerita, kita terus je lah sambung. Cerita Korea macam mana yang minat tu Koyum? Trending hari ni. Trending ni ya. Sebut-sebut cerita tadi pasal curang lah apalah. Apa tu cerita, apa kaitan Mizat cerita tu? The World of Married. Cerita ni memang tengah, siapa je yang tengok, memang mendidih lah. Mungkin boleh kurus puasa kalau nak cerita tu. Apa tu, mungkin tak ada siapa yang tengok kat sini? Tak ada. Aku pun sebenarnya tak berkenan sangat tengok cerita kecurangan ni. Tapi sebab pasal terjerembak kawan-kawan. Semua suruh tengok, hantar link. Kita pun cubalah tengok. Dah berapa episod dah tengok sampai hari ni? Dah sekarang ni dah masuk episod 10. Dia episod baru setiap Jumaat, Sabtu. So, siapa yang tengah tengok apa yang kita borak ni, mungkin boleh komen pendapat anda tentang apa drama kan? Drama bersiri. Apa yang korang rasa ni, saya bacakan komen anda. Nama drama ni, memang kalau... Tolonglah tengok. Ini ke yang orang marah-marah tu? Sebab kononnya, sebab dia dalam watak ni, perempuan ni doktor. Dia seorang doktor. Husband dia, konsepnya curang dengan seorang perempuan lain. Dan dapat tahu. So, bila dia dapat tahu, husband dia tak tahu yang dia ni tahu yang kata dia ni ada perempuan lain. Jadi, dia telah merangka satu perancangan yang cukup rapi untuk kenakan suami dia. Sebab kalau dalam adaptasi drama ni di Korea, kalau di Korea ni boleh, kau boleh charge laki kau di court kerana curang. Tapi kau untuk mohon cerai lah, dan supaya harta-harta kau tak displitkan dua harta sepencarian. Maksudnya kalau buat hal tak dapat duit lah. Tak dapat lah. So jadi dia doktor ni licik jugalah mengatur strategi untuk memastikan bila cerai tu nanti husband dia tak dapat apa-apa. Mungkin patut usulkan juga untuk di Malaysia punya undang-undang. Tapi isunya dan cerita ni adalah suami dia ni kalau versi Melayu ni, aku rasa cerita ni berakhir pada episod 5 lah. Sebab boleh Islam membenarkan kahwin 94 kan. Bila pasal dia orang ni tak ada jenis, tak ada pasal poligami. Husband ni cinta dua-dua pun nak. Dua-dua sayang. Macam mana tu? Kan? Kita baru dengar Koyum cerita je, kita dah macam excited kan? Kita tengok dulu trailer, mesti lagi best. Cerita ni insyaAllah bakal ditayangkan di saluran The Dinsum Entertainment bermula 1 Mei ni. Senang stream je. Tak payah cari-cari. Boleh stream HD. Download illegal. Tak payah dah. Aku pun senang lepas ni boleh tengok kat Dinsum. Klik je tu je kan? Okay, jom kita tengok trailer dulu. Cerita dia apa tadi? The World of Marriage. 남편한테 여자가 있는 것 같은데 겁이 나요. 소아 말이야, 요즘 이상하거나 뭐 달라진 건 못 느꼈어? 대체 난 뭘로 먹는 거야? 단 한 번도 미안.
미안하다고 한적 없어. 너 이태원 대여산 지선을 받겠다며. 절대 네 뜻대로 안 될 거야. Weh, aku rasa macam nak tengok lagi lah. Macam tak boleh kena nak tengok klik sekarang. Emosi. Tengok especially pada kecil yang sebagai seorang suami dan berstatus sudah berkahwin. Yang sering tak curang bukan, eh? Bukan. Ini sebagai satu pengajaran. Dia dalam drama ni dia banyaklah konflik itu, ini, kecurangan ini. Tapi sebenarnya banyak. Kita yang, aku yang tak belum berkahwin tengok pun macam insaf sikit. Belum curang dah insaf. Belum curang dah insaf. Tak, yang jahat lelaki ke perempuan tu? Yang jahat dalam cerita ni setakat ni kena tengoklah Dimsum. Okey, macam mana nak tengok? Kena pergi layarilah. Layari macam mana? Dimsum Entertainment atau download Dimsum punya ni senang je, free je kan untuk download tu. Banyak lagi drama menarik kan. Banyak. Sebenarnya Dimsum bukan je Korea, ada cerita Korea. Dia banyak Thailand lagi cerita-cerita menarik seperti yang tengah ada ni. Ada cerita Thailand. Karami suka cerita-cerita Thailand ni. Ada cerita pada Jepun, Melayu. Kalau kita boleh tengok kan, nampak dekat phone ni kan, banyak gila drama-drama import daripada luar kan. Dan kebanyakannya semua ada banyak drama-drama baru. Dan kalau ada drama-drama yang lama pun, semuanya yang title-title yang orang kata memang best gila lah dulu masa kita tengok dulu-dulu kan. Yang mendapat sambutan. Yes. Sambil-sambil tu ada juga kan pasal M-Star pun boleh tengok dalam ni. M-Star pun ada channel dekat boleh sini. Boleh tengok Wizzy Body dalam ni. Boleh tengok dekat sini boleh juga. Boleh tengok Karami. Ni kalau boleh screen tengok. Time-time PKP ni sesuai sangat lah. Kalau nak tengok pelbagai ada program Dimsum dekat Dimsum ni. Tu dia. Tu lah Wizzy Body pun ada. Time ni lah startnya. Nampak tu. So korang boleh je install. Apa orang kata install? Yes, install. Install. Downloadlah daripada apps Dimsum sendiri. Sekarang pun even sekarang setengah TV, smart TV yang baru pun dah ada, memang dah built in dah kat dalam. So tak payah bimbang. Tapi macam sejujurnya lah kalau Koyum selalu buka Dimsum ataupun apa-apa apps lain lah kan. Suka tengok drama daripada negara mana? Korea? Korea eh? Sekali imbas pun nampak Korea tu, Payung. Nampak. Korea ni, nampak Korea. Kat belah mana tu? Di bagian Snowman tu dah nampak lah. Tak, kau kena faham. Drama Korea ni, dia kata lain tau. Dia bukan pasal pelakon ke apa ke. Tapi pasal dia orang punya jalan tolak ke tepi lah. Kau rasa kan ada tu lah, benci ada drama cinta. Dia sebenarnya kalau drama-drama fiction yang jenis apa action, memang best-best gila. Memang kena... Mesti dah banyak drama-drama Korea tengok kan? Banyaklah juga. Okey, nak dengar sikit cakap Korea. Aku tak kira cakap sekarang. Yobo sayo. Yobo sayo. Betul-betul lah yang macam real. Tak tahu. Kurang tangkap. Okey, Izzat, kau jangan cakap Indonesia pula. Aku nak ada drama lain. Kita tahu Anyong Sayo tu je lah. Memang minat Korea juga? Boleh lah sikit-sikit. Kita drama tu tak minat sangat. Kita minat lagu. Blackpink in your area. Tapi kita kat M-Star ni ada seorang lagi peminat Blackpink. Siapa ya? Tak, nama dia dirahsiakanlah. Tahu. Dia minat Rosie. Siapa tu? Asyik datang kat dia je dia tengah tengok Blackpink. Dia mungkin tengah kontrol sesuatu dalam bilik sebelah sana. Ya, aku rasa macam stres lah. Kenapa tu? Boleh tak nyanyi lagu Korea satu kat sini? Blackpink. Tapi ni bulan puasa. Please, tak apa. Ini santapan rohani. Cepat Cepat. Kita sambil duduk je. Blackpink. Itu lagu apa nama lagu? Tak tahu lagu dia. Kita tak minat Blackpink sangat. Tapi minat apa? Big Bang ke? Kita minat lah. Okay, Big Bang sekarang. Big Bang pun dah merudung. Tak baik mengata artis veteran. Seorang dalam jara lah. Ya. Siapa dalam jara? Tak ada lagi, belum lagi. Dah keluar kot. Tak tahu. Seangkatan dengan Mariah Carey. Jangan. Tapi sebut pasal-pasal drama ni. Dalam Ramadan ni kan banyak drama-drama yang ni kan. Kau suka tengok drama apa sekarang ni? Kalau drama Melayu. Tak tengok. Puas dengan drama sendiri je. Drama sendiri ya. Cuma tak terlayan ya. Dah banyak season dah, tak habis-habis.
Contoh drama sendiri tu? Drama mana? Drama-drama di dapur. Drama sepanjang di dapur. PKP ni lah. Orang kata kegagalan masa memasak ke. Kegagalan dalam percintaan? Oh, tak ada lagi sekat ni. Alhamdulillah. Macam, kau suka cerita apa? Sekarang ni cerita upah tu lah. Cerita upah? Time kat puasa apa, kan? Apa nama cerita tu? Bukan Gadis Biasa. Bukan Gadis Biasa. Aku suka tengok cerita Korban Kasih RTM. TV1, Syahrul Rizwan dengan... Oh, yang sadu budak sekolah tu. Dia nama tak tahu sedih cerita tu. Tapi jangan tengok masa time buka puasa. Tengok masa time sahur. Oh, dia ada repeat lagi sekali. Ha, nitik rasa yang mata sambil makan tu. Tapi orang cakap apa ni berlakon jadi budak sekolah sadu. Tapi mungkin itu pasal dia malas nak cari pelakon yang berlakon watak remaja sebab rasa cerita tu akan dia cepat dah dewasa. Jadi memang tapi best lah cerita tu, bagus. Pasal terimbau zaman sekolah ke macam mana? Tak, bukan terimbau. Macam benda cerita tu macam dekat dengan kita lah, masyarakat. Macam kau yang ni, ke sekolah pun sadu kan? Tak, dulu dia pernah tunjuk gambar dia, sadu. Mungkin sebab bila dah stop daripada bersenam, badan cepat naik. Nanti tutup dengan banteng. Dulu sadu juga orangnya. Kalau sekali tengok tu, macam Korea. Menggebu lah kau kalau tengok aku dulu. Okey lah, aku nak ucapkan terima kasih kepada you guys sebab sudi berada di set kita pada minggu ini. Eh, tapi kita bagi baju lagi ni. Mana bajunya? So, ada mana? Baju ada banyak. Ha, dekat belakang tu. Macam minggu lepas kita bagi 50 like dah. Minggu so, tahun ni kita nak bagi 50 like juga tu. Bagi 100 like. Tak payahlah. Bagi 100. 10 je, 10 je. 10 je sebab makin ramai orang share, makin banyak orang komen, makin cerah lah peluang tu dapat t-shirt ni yang akan dipost sendiri oleh Koyum. Dan satu lagi akan dibuka oleh kecil ni. Akan bagi tu lah penonton. Oh, yang saya punya. Dia bagi dah pakai. Oh, tak, macam minggu lepas saya cakap RM50,000. Sebenarnya offer tu dah naik RM100,000. Oh, ya ke? Kena buat apa kalau RM100,000 tu? Apa RM100,000 apa ni? Episod selepas ni. Episod selepas ni. Tak, RM100,000 apa? Permintaan ke atas dia lah kot. Oh, okey lah. Terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi. Selamat puasa, selamat berbuka. Assalamualaikum. Bye. Bye. Kalau berbunyi segala